Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel KVJ. Hari ini teman-teman, saya mau makan ini teman-teman, daun kangkung, ada cabe, ada ikan tongkol teman-teman, ikan tongkol bakar. Harumnya luar biasa teman, mantapkan bakarnya, bersih dan bagus. Oke teman-teman, mari kita lanjut makan teman-teman ya. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Ayo teman-teman, lanjut makan. Teman-teman, segar. Air teman-teman ya, lu betir teman, ini, oh kita harus, luar biasa harum bakar teman-teman. Mari kita makan guys, makannya lanjut makan. Daun kakung. Maaf teman-teman, soalnya saya lagi makan dalam kamar ini. Itu suara dari tetangga sebelah teman-teman. Mereka lagi ada yang orang ulang tahun. Mereka karaoke-karaokean. Segar. Bedanya ikan tongkol sama ikan yang lain teman-teman, dagingnya kenyal, sama tebal dagingnya, kayak padat ya kan. Kalau ikan yang lain tidak halus. Ikan tongkol luar biasa. Cepetnya bilang hati-hati kalau pakai ikan tongkol tuh. Kalau ikan tongkol keracunan dia. Ribut teman-teman. Daun kangkungnya segar. Padat dagingnya. Dari belakang sampai depan. Bahkan dia nggak terlalu tulang-tulang teman-teman. Kalau daging-daging aja dia nggak ada tulang-tulang. Tulangnya cuma di tengahnya aja. Kalau di dagingnya enggak. Memantap ikan tongkolnya. Cocok untuk panggang. Habis nasi teman-teman.
misalnya lagi makan banget, kita ambil nasi dulu. Satu magic teman-teman. Oh, rasanya pakai ini teman-teman. Nasinya baru ini teman-teman ya. Saya punya tulang ini teratur. Kalau di sini aja dia. Nah, di dagingnya nggak ada tulang, nggak ada tulang sama sekali. Pokoknya mantap dah. Tulangnya teratur, dagingnya padat, enak lagi. Yang nyanyi semua di sebelah teman, orang masih ingat semua dah. Teman-teman, bahkan di sini dagingnya ini nggak ada sama sekali tulangnya. Dagingnya ada padat pokoknya. Lihat, saya udah bilang kalau bakar ikan tongkol itu hati-hati, karena dia mengandung ada yang minyak. Kalau tulangnya cuma di dekat kepalanya guys. Yes.
tulangnya guys, rapi, tata dan bagus. Sedikit aja makan daging ikan tongkol ini teman-teman, cepat kenyang. Apalagi dari luar ini ya teman-teman, alamnya putih, bersih.